Jagung. Ini burung siapa? Kita di mana ini? Berubah jam di sini, Bang. Iya, sepertinya. Kita lagi di mana? Ini belum ada hope ya? Tapi di tempatnya Deka sama Kak Daniel di sana. Jauh lagi. 1.5 jam kita ke sana. Tadi kita dari Banjar lumayan sih, tapi ini udah ganti WIB, WIB. Ini semua lah. Yo yo, oke, sekarang kita sudah mendekati Kuala Dedahub Sai. Kuala Dedahub Sai. Kuala Kapuas. Salah. Dedahub, desa Dedahub, tempat Mbak Deska dan Mas Daniel tinggal. Kita mau berkunjung ke rumahnya sekalian, mau berlebaran. Sekalian kita memberikan sembako. Kasihan apa? Dari Banjarmasin sekitar 3 jaman ya ayah. Ya, 3-4 jam. Jauh perjalanan panjang. Dan kita ngelewatin banyak rintangan-rintangan gitu deh. Apalagi yang nyetirin, wow, luar biasa. Kita di ambung-ambung say. Oke guys, ikutin terus ya. Apa ya? Dedahub adalah desa di mana tempat suami aku bekerja. Apalagi ya, karena baru sebulan, jadi aku nggak terlalu mengenal guys Dedahub itu, karena aku di sana kerjaannya hanya nonton drama, tidur, makan, tidur itu aja. Jadi aku nggak tahu keadaan di sana itu gimana gitu. Perjalanan. Wah, perjalanannya keren. Kalian harus kesana, pokoknya mantap. Banyak teman-temanku guys di hutan. Namanya Ayu sama Nita. Mau ke rumah. Namanya Ayu sama Nita. Tapi kamu suka nggak sih suasana di sana? Alhamdulillah, sejauh ini suka-suka aja. Tuh, suka nggak suka yang penting sama Ope. Yang namanya ikut suami, suka nggak suka harus suka, ya kan? Oke. Siap. Kamar mandi ada 3. Ketawa dia. Kita udah sampai di rumahnya Deka. Gil, ini tempatnya Deka ya Gil ya? Yo. Oke ya. Kampung gue nih. Kita lihat Dekanya ada enggak ya? Wah, je. Mabar batin ya. Welcome to Dedahub. Iya, mau dibangun, Bos. Rame betul. Sandal ada sandal lagi deh. Sandal itu kan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ana wadena. Wadai. Lon. Pelan-pelan. Lon itu dah tu mana wadainya tadi. Eh. Dulu. Nah. Ayo. Sini ada tak? Kok panik? Nda. Duduk, silakan. Hah? Perjalanan jauh.
Akhirnya kita sampai ke Dadahu, guys. Setelah melewati rintangan yang panjang, ampun. Ketemu Mbak Deska, lewat Bondin tadi, kebun binatang, ya kan, Di? Berapa jam tadi kita di total? 4 jam ya. Aduh. Sekarang kita selamat menghidangkan makanan Endul. Inilah tempatnya pengantin baru Mbak Deska, Masya Allah. Dia ikut bersama suaminya, istri yang baik, Soleha, demi si buah hati. Walaupun di hutan begini, dia tetap fight. Namanya sama cintanya, ya kan? Makan. Oke? Okay? Nah, ini ada Mang Ayah nih, Mang Ayah. Bu, ada Kak Des, ketek Des, biar terang Des. Pantes gelap pakai kaca mata. Kak Daniel, dari tadi Kak Daniel potong rambut tuh bagus di situ ya. Abang, belikan adekmu Des, permintaan yang kuat itu. Daniel. Ada. Masukkan lagi di mobil nak. Andre, nyaman lah. Nyaman tak? Oh, bagus sudah cateringnya. Sambelnya nyaman banget. Mana sih pesannya lu? Itu di depan ya, dipakai dua-duanya. Kena gimana nek begitu nyampe di sini nek, coba siannya rumah cucu. Ya marahnya lah, tempat tidurnya ada yang bekasnya nikah tuh. Oh. Tidur lemari semua lengkap di rumahnya sana. Siap. Ya, ikut ke sini ya. Hah? Deskan ikut ke sini. Iya, mau namanya suaminya kalau. Siannya. Bang Andre udah gas dulu. Gimana bang? Mantap. Lapar. Per 2 jam laparnya. Padahal lo deh kan mau packing. Iya lo mau ikut ke Ponti. Iya kan lo gak jadi. Gagal. Udah jadi saya bilang. Hai Glow. Enggak kerasa ya. Jen, gimana Jen? Ini kita udah nyampe. Kita udah nyampe. Dadah, sudah nyampe katanya. Ini orangnya nih. Mantap lah, Bib. Jauh kah, Bib? Nanti mau ceramah sini kah, Bib? Ceramah. Alhamdulillah. Ini jalan ini. Di depan. Baik, jalan dia baru. Nih, Mas. Video sama Om Adi. Terus ini nyampe. Ada kucing sekarinya ini. Ada kucingnya. Kita sampai di mana bilang? Nyampe di Dadahu. Di rumah? Yang di rumah siapa? Nih, punya rumah nih. Sudah. Oke, dilarang ke dapur jangan berlamian. Bagaimana, Mak? Lupa. Saya lupa. Belum ternyata, Deka. Belum, maaf. Abang Agir, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Mudah rezeki, kuat sehat selalu. Sudah dipanggil sama apa tuh nah? Siapa itu? Pasha. Pasha Ungu. Mana Pasha Ungu? Oh. Ayo sudah masuk Pasha Ungu. Tasnya. Ya Allah. Rumah. Baguringan. Oh.
Kenapa kasihan kamu? Apa ya lagi sudah. Tempat tidurnya ada, tapi mana bisa dibawa. Mangkut ya Allah. Anda aku khawatir kalau ke dapur itu aja udah terus kegugur. Nah, orang kayu aja loh. Kayu E, C. Kayunya selebar ini aja, nak. C, dengerin aja. Nah, lebar seini aja ke WC. Kopi nampak. Iya, iya, iya. Khawatir. Paling cantik dia di sini, Cek. HP ku mana, yo? HP nenek mana, nak? Eh, HP. Di mobil kalau lah, tadi ada. Kacau, kacau. Pegang HP nanya orang. Aduh. Ini nyedih sekali. Pasti lagi. Ah, yang bawalah. Cuma ini enak, Bu. Tebu. Ini enak bisa merasakan pelangi setiap hari. Warna-warni. Sudah. Sianya beri marasnya. Kasihan ya beri maras ya. Kasihan ya beri maras. Kasihannya nah aku bilang astagfirullah. Stres aku. Beri marasnya lah. Dapurnya itu nah. Wani aja kamu ke dapur mana? Bolong ke itu tuh. Terusnya bayangnya tengah malam. Astaga. Itu rongkang, itu rongkang, rongkang. Kiri kanan. Tapi kamu masuk ke dapur. Lihat deh. Ya udah, tuh kena berdinding. Renovasi aja nih. Renovasi rumah orang, renovasi rumah orang. Kalau dia ke rumah tukari bermot. Kenapa tuh? Ditukari bermot apa nih? Rumah. Bekaca biar aja sudah. Ini bingka. Baunya kayak punya nusret. Bingka kelapa anum. Bingka kelapa apa anum, dia? Kelapa anum. Kelapa anum itu kelapa muda, you know? Oh, aku handak. I know. Ini aku nyaman. Pun handak. Ini nyaman bingit ini. Nyaman bingit. Nyamannya itu. Jadi siapa masak kedes? Ini catering ini. Oh, dia catering anum. Catering dia. Ayah jadi anak kecil. Dek, ada gelas kan, Dek? Oke, jadi sekarang kita lagi di rumahnya Deka. Di rumahnya Deka itu di Kalteng, di Kalimantan Tengah. Ini tuh di Dadahub, tapi kalau dari Kalimantan Selatan itu beda 1 jam dari sini. Jadi dari situ. Total perjalanan? Total perjalanannya berapa? 2 jam. 4 jam. 4 jamnya enggak serius ah. Ini mau Abang ngajarin enggak? Jadi guys, gue di kampung Abang gue gitu loh. Ya mau kayak gayanya Minda gitu kalau foto pasti. Iya. Kalau sukanya jauh dari keramaian. Sebenarnya saya itu orangnya gak terlalu suka yang heboh-heboh, yang rame-rame gitu guys. Kecuali sama keluarga, sama teman-teman deket gitu. Kalau dukanya ya di sana nggak ada apa-apa, kayak pasar pun itu seminggu sekali, namanya pasar dadakan setiap hari Kamis, kalau nggak hari Jumat gitu. Dan kalau pengen makanan-makanan yang aku suka gitu nggak ada guys, sedih. Itu aja sih dukanya. Dan di sana panas, panas banget. Ini namanya sama cintanya sih. Tapi dingin karena ada high club. Tadi kamu nggak ambil drone dulu deh, Nek. Ya terus. Jalannya berdiri. Nah ini ngeliat ini. Kasian nih orang itu ya. Tidak, belok tadi jembatan kan? Motornya lagi di parkir. Iya, begitu emang. Kadang di tengah. Nah, coba. Yang kayak Charlie itu, Pak. Sudah, sudah di sini, coba.
Kenapa kayak gitu parkir motornya? Hah? Halo guys, jadi kita tadi dari Kalteng, kita balik lagi, kita makan di rumah makan Istana Ikan Bakar. Banyak banget makanannya. Nanti kita cobain ya. Yang tadi berapa kilo? 3 kilo. Kepala di parah-parah, ekornya di ekor digoreng sama dibakar. Patin ada yang patinnya berapa kilo? Patinnya 2 ekor, 2,4. Terus di sini itu ikannya, udangnya tuh bisa pilih sendiri seafoodnya. Jadi udah pasti fresh banget. Capek betul. Capek Umaya. Perjalanan bolak-balik. Jadi pengennya gimana nih besok? Pengennya gimana besok? Mau istirahat total aja lah. Maunya sih 2 hari lagi. Baru balik. 2 hari lagi. Kalau besok capek lagi. Betul, 2 hari lagi betul, bilangin bos. Iya, kita makan lagi, guys. Bentar, saya lagi rugi kamera. Sudah. Oke, itu aja dulu, Mbak. Capek, pusing kepala nih. Berminyak sudah rambut nih. Yang penting kita makan dulu. Bilang mata kamu tinggal sih. Oke, sip. Biniko aja belum ada menelpon lagi, Ikam aja yang menelpon dulu. Din. Guru Din. Guru Din. Kayaknya dukun bener enggak nih, Bang? Bang, tolong saya, Bang. Kamu dari mana? Dari orang. Lumayan dia tiba-tiba ya, misalnya nemenin Din. Sebelah. Gimana? Mantap. Bermain di Muntung. Satu aja. Minta dikit dulu. Mantap. Kan bro. Ntar ya bro ya. Gil. Makannya dikit ya. Masih. Aku makannya cuma sayur. Di. Ini kemana? Ambil sini nggak? Di. Ayo. Geser dulu. Ah, sini lah, di geng. Ya kita sama deh. Jadi, omanya biar tengah. Oke, sekarang udah 10:30, kita udah selesai makan, terus sekarang kita mau balik ke hotel. Di sini makanannya enak banget. Jadi kalian wajib coba di sini. Jadi kita mau istirahat di hotel dulu. Bye. Kita istirahat dulu. Besok kita mau jalan-jalan lagi. Oke, yuk masuk yuk. Oke. Nggak ada rasanya, men. Kukulnya adem sari. Nggak ada rasa tapi ini. Itu di dalam ada esetrup. Kita kasih dulu, disini di oplos. Benjol.
ini kok sini dibuka pintunya kan bisa. Ayo bang, kita dua-duaan. Mana kamu snack? Oke. Sumpah ini enak banget di sini. Sumpah kayak kayak kamar pribadi, sumpah. Ikut enggak? Sini enggak? Enggak.